السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung hadis yang ke berapa? Ya. 36. Hadis yang ke-36. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udubihi iddarain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala hadis yang ke-36. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala bala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syar al-muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa'a'uzu billah an tudrikuhunna lam tazharil fahishatu fi qawmin qattud hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal-auja' allati lam takun madat fil aslafihim alladhina madaw walam yankusul mikiyal wal mizan إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ. Artinya hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata berhadap Rasulullah SAW kepada kami pada suatu hari, beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya, yakni kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara itu ialah yang pertama, tiada terzahir, tiada nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya zina, kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezoliman daripada kalangan pemimpin mereka. Yang ketiga, tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Jikalau tidak ada binatang yang hidup di permukaan bumi ini, tentunya mereka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang kelimanya, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya hukum Allah sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Baik, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan 5 perkara yang berlaku pada akhir zaman, yang pada zaman Nabi tak ada. Dan Nabi minta berlindung daripada dang dengan zaman sahabat. Maka zaman sahabat pun tak ada benda-benda lagu ni. Nabi kata 5 perkara kalau dikerjakan oleh manusia, maka layaklah dapat balik bencana ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah biasa orang duk kerja benda ni, itulah tanda nak hancurnya alam. Kemudian Nabi kata, aku minta berlindung dengan Allah biar tak dang. Maka Allah lindungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat daripada sempat dengan zaman ni. 5 dosa ni, 5 perkara yang merupakan maksiat yang sangat besar. Ada lagi, tapi dalam hadis ini Nabi sebut 5. Yang pertamanya Nabi sebut, iaitulah tidak akan berlaku, tidak berlaku perzinaan. Secara terang-terangan di kalangan masyarakat, yang ini jadi biasa perkara zina, maka masyarakat tersebut Allah Ta'ala timpakan dengan bala penyakit. Kalau zaman Nabi SAW, penyakit ta'ung. Dia tak mesti namanya ta'ung, tapi penyakit. Cuma sebut ta'ung tu, pada zaman Nabi, zaman sahabat, ramai mati akibat wabak ta'ung. Zaman kita ni penyakit lain. Maka alamat yang pertama ni ada dah sekarang. Zahirnya perzinaan. Perzinaan dianggap benda biasa dalam masyarakat. Nah, dan ada orang yang maknanya tak rasa dia adalah satu dosa. Biasa ni. Biasa. Nah, dulu kita dengar kau berzina. 7-8 tahun dengar sekali budak lah kapung berzina. Nah, kecoh. Jadi 7-8 ekor malamang. Tanya pikul orang, hak ni wak gi tak kena, hak ni wak gi lah sungai, hak ni wak gi dalam sarang ikan, macam-macam mesin. Tu lah. 5 tahun ada kali berlaku dulu. Kalau berlaku kacau. Dalam satu kapung tu tak ada berlaku. Nipung 5-60 hutan kapung tu dengar sekali cerita. Ada ada. 8 tahun lagi berlaku lah. Zaman dulu. Lening. Boh. Sebeng. Sekali wak gi. Zina mu. Malang sambut tahun baru mutoh jelanok. Budak-budak puang. Kedaruh haruk. Nah. Malumlah warga bandaraya. Pukul 2 pagi dah adik lagi budak-budak puang dengan pakai seluar neleh dengan baju kecil. Pukul 2 pagi. Duk main bira jalan, tidur atas gerai, tidur kat buah, tak balik kamu. Beriak macam katu. Nah, budak-budak jatah tak apa-apa eh. 3 se, 5 se. Macam bola kat 7-10. 11-10. Bawah 15 tahun, bawah 18, 21 ke atas. Skuak rimau. Skuak juga bang. Punah janang habis. Ni betul cerita. Kata ni nak suruh fikir bangsa Melayu jadi punah jahanam. Sambut tahun baru muka tak ada seko haram orang putih. Dia sambut 2008 12 1 minit countdown orang putih. Tahu orang putih. Tahu kita tahun Islam ni kegi awal Muharram. Nah, 1429 Hijriah. Tu tahun kita. Ani yang kata fa abawahu yuhawwidani au yunassirani al hadis. Ibu bapaklah yang membiarkan anak-anaknya tidak ditarbiahkan dengan secukupnya menurut lunah-lunah agama